yang dimengertikan. Pakai masker kita keberataan. Jangan pada ingat ada himbauan. Awan pulang abang ulen di belakang. Ayo mas pakai masker aman kita bergawian. Nah kulihat pulang di sini semuanya. Bubuhan Banjar inilah tentunya. Mari kita di sini bersama-sama. Jangan pulang tuh kita kain. Itu kan luar rumah ada pakai penutup muka. Yang berjualan. Oke, buat adik-adik yang jualan jangan lupa pakai masker ya. Jangan dengar pakai masker bubuhan berbang. Kami dari Kodim 0314 Kabupaten Indra Gilir menghimbau kepada masyarakat supaya memakai masker untuk menjaga kesehatan, dan juga kami sampaikan untuk kita semua selalu menjaga kebersihan dimanapun berada, dan juga kami sampaikan bila tidak ada keperluan kita mari sama-sama di rumah bersama keluarga. Kepada abang-abang berdudukan, ayo kita semua anda maskeran. Mari kita atuh jaga kesehatan. Ini demi jual keselamatan. Oh yang berjual juga masker tolong dipasang. Karena kita di sini bersama-sama ini mencegah penyebaran virus corona. Kita selamat semuanya. Mari pulang itulah patuh aja. Yang sudah diatur tuh pemerintah kita. Kepada ibu-ibu bapak-bapak kemilahan semuanya. Ayo kita pakai penutup muka. Itu masker itu nang banyak aja. Jangan pulang tuh bapak dan ada. Demi keselamatan itu kita semua. Masker pak, jangan lupa pakai masker pak. Halo. Sampaikan juga kepada tubuhan dan anak semuanya. Kepada abang-abang semuanya. Di sini kami sampaikan juga. Mari tuban masker kita semuanya. Lilik. Nah di sini pulang kami sampaikan lagi. Ayo.
ulun barataan. Nah di sini pulang kami sampaikan, ayo kita sama-sama bermasyarakat untuk demi menjaga kesehatan agar tidak terjadi penularan. Karena toh masyarakat yang mahal harganya, itu dijual hanya 5.000 aja. Jangan pulang atau kagak kawa pula, itu anda teman nukar masker juga, karena harganya murah dari sempurna. Padahal harga masker kada mahal harganya, jangan pulang coba padah kada ada. Untung mahal itu rokok sempurna, harga masker itu hanya itu pulang, hanyalah pulang hanya 5.000 aja. Karena kita di sini berataan, nah di sini emang kita rapat sopan. Dalam hati itu di dalam badan, amun kita pernah berlakuan itu kan luar ini kagak bermaskeran. Ading-ading luar pakai masker lah yang ringan, yang ringan pakai masker. Oke, abah-abah ulun, acil-acil, amang-amang, mari kita masker lah abah-abah ulun, jangan ringan pakai masker. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Inilah pulang kami sampaikan lagi kepada masyarakat lagi sini. Ini pulang ini sekali lagi. Buat kami sampaikan lagi, amun tuh kalau warna maskeran ini tadi. Karena itu ada bila menjaga. Inilah pulang ini kami sampaikan kepada masyarakat berataan. Di mana aja pilihan berjalan, toh abang di mengkel coba kita bermaskeran. Juga mari kita jaga jarak berataan, jangan pulang itu kita berumbungan. Sedikit berjauhan, karena ini sementara itu hitungan untuk menjaga kesehatan badan. Bapak-bapak polisi juga TNI memberikan himbauan tiap hari. Kadang-kadang kada juring sampai pagi, sampai gini di rumah kada lagi tanaiki. Jadi tuh di sini mari kita bersama-sama kesehatan mari kita jaga. Jaga jarak atau kita semua agar terhindar tuh dari corona. Supaya selamatan itu keluarga. Oke, kepada bapak-bapak, abah-abah ulun, acil-acil ulun, jangan kada ingat pakai masker. Thank you.
lajuan. Kasian kami yang duduk di belakang, aku kasian lawan bapak kumandan. Katar miri yang saya banggakan, bilang tadinya itu hampir tadi lantang. Ning membawa mobil juga sedikit digemati, di belakang ini kasihan kami. Kulihat pulang abang kolon di belakang, indah gegah kulihat bebek jurirang. Tapi sayang itu ada nang kurang, karena tadi iinya terasa sopan. Ada memakai masker tuh cuman nutup badan. Kepada masyarakat kembali kami sampaikan, mari kita di sini bersamaan. Ayo kita aturan kita terapkan, demi menjaga itulah kesehatan. Memutus tali rantai itu di memakan. Pakai masker kak, gitu loh. Kulihat Aci Ulun. Nah di sini pulang saya sampaikan lagi, mengucap pada masyarakat Kayu Jati. Aku lihat orangnya ramai sekali, berjualan aku lihat tiap hari. Tapi janganlah sampai pada pemakir lagi, karena toh kasihan itulah yang di sini. Coba lihat polisi juga TNI, toh mama dah itu setiap hari. Kadang-kadang kada goreng sampai pagi, sampai gini di rumah kada lagi tanaiki. Oke, Bang Lur, jangan dengar rumah siar kita pada tahan.